Yeah. Nice. Udah pesan belum? Udah pesan? Buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga pada hari ini teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, lancar segala urusan, dipermudah segala pekerjaan, dapat rezeki yang melimpah, barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Halo Pak, teman-teman pagi ini sarapan. Kami mau sarapan. Yang setelah sekian lama, sekian lama dari pagi bangun subuh lalu menuju ke suatu tempat, antri nomor pertama lama, antrian nomor satu lama. Ternyata di sini antrian nomor satu lagi lama. Alhamdulillah ini akhirnya datang juga. Cetingnya cilik, cilik tapi isinya padat loh itu loh. Ya, ini nasi putihnya. Tolong ini silakan.
Lapar ya? Teman-teman mari makan yuk ini. Ini lalap. Sambalnya. Ini lalapan. Ini kamera kayak gede banget apa ya? Mendoan kayak gede banget mendoannya. Ikan jair. Itu asalnya apa? Enjer. Mendoan. Ikan. Nasi pulen sudah diambil sebagian besar. Genjer. Ini lalap. Ada nasinya lalapnya. Ih, jatuh pasti ya. Maaf ya teman-teman. Ini sebenarnya lapar. Mari makan teman-teman. Lapar. Tadinya mau makan di rumah, cuma karena antrinya lumayan lama, ya. Akhirnya makan di sini. Mari makan teman-teman. Terima kasih. Bapak sekarang nggak pernah pakai kamera itu, mic? Nggak, tadinya nggak niat. Saatnya menyantap hidangan sarapan pagi menuju siang sama bakar ikan torojo. Jadinya crunchy sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana lima rajana lakinya apa? Teman-teman makan. Kita makan bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi teman-teman yang pecinta bakar ikan, menunya enak banget, legend. Di tepatnya di jalan apa? Mamatan Torojo. Jalan Sukamaju. Ciamis ya? Iya. Ciamis Jawa Barat. Ikannya gede banget nih, susah diangkatnya. Lama. Akhirnya kelaparan. Belum makan.
buat Dede Chandra di Bagian Negara. Ditunggu di Ciamis. Nanti kalau ke Ciamis, saya kasih, saya ajak makan di sini ya. Makan di sini nih. Di rumah makan Torojo. Sandra lauknya ini aja. Sama apa, ikan bakar. Sandra lauknya ini aja. Lalu ya. Buteng. Buteng adikku yang paling gede gitu, ya. Kalau ke Ciamis tuh diajak ke sini beli lauknya. Ya. Kalau untuk teman-teman dikasih ikan. Enggak, canda ya. Buteng ke sini aja. Bacakin masak di dapur. Nambah ya bang. Apa? Orang belum sarapan. Tadi di rumah sarapan apa? Kanjel doang. Makanya kita borong. Cuman kita berdua. Yang lain. Biasanya tuh di sini ramennya jam makan siang sekitar jam 11, jam 12, jam 1. Jam 2 dan menjelang asar ya. Ramai penuh. Makan Torojong Jalan Sukamaju Ciamis. Mantap. Ikannya enak. Sambalnya enak. Semuanya enak. Ini maksudnya boleh ya? Barekbek apa ya? Kecamatan Barekbek. Kecamatan Barekbek. Ya. Kalau kami dari Kecamatan Jengjing. Dekat kecamatan, tapi dekat ke rumah, justru ini dekat rumah ya, daripada kecamatan Jenggi, deketan ini, dan beda kecamatan. Cukup lewat jalan tembus ke sawah, sampai dan ini di tempatnya kan jalannya di pinggir sawah. Makanan mewah, sampai sawah. Keduanya udah habis berapa? Tidak. Ini satu. Ini berapa? Habis tiga,
Apa karena hari Jumat ya mungkin ya, jadi nanti kelas Jumatan. Ikannya. Teman-teman, saya udah habis nih, tapi istri saya belum habis nih. Terlalu gede ikan, katanya ikannya. Ikannya, aduh, aku cocolin ke kecap. Ya saya udah habis nih, tinggal tulangnya doang. Ini belum habis. Habisin. Berhubung videonya takut kepanjangan dan juga takut ketahuan kalau nama-nama terus, jadi video kali ini saya cukup sekian dulu ya. Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman semua, dan juga tentunya kami mendoakan teman-teman semua diberikan, selalu diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan kehidupan kita ini semua, dan berkah tentunya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.